Ini kita dekat jam 4 pagi nih. Mau ngapain? Dekat jam 4 pagi mau ngapain? Ini mau ngapain, diusir, bang? Diusir. Oke, jadi gini. Jadi kita di kita boleh slash kick capin enggak? Nah, mantap. Oke, jadi gini. Ini kan di sini kita monyet. gua udah bagi ke 3 sisi nih. Lihat nih, di 3 sisi. Satu sisi ini, satu sisi ini, satu sisi ini. Oke. Okay? Jadi kita bakal ambil sisi-sisi kita dan kita bakal coba bikin rumah teraman yang di Minecraft. Nah, nanti kita kasih timer kayak 30 menit. Nah, nanti habis 30 menit itu kita bakal coba kita saling coba rumah-rumah ya. Contoh Tam. Lu udah punya rumah lu kan, Tam? Gua sama Kevin bakal coba untuk nerobos rumah lu dan coba kita beneran bisa terobos rumah teramannya si Matem enggak? Oh ya, by the way, nanti di rumah kita kita harus bikin satu ruangan di mana itu isi ada harta-harta, oke? Okay? Nah, sekarang kita sekarang main pompimpa yuk. Itu mata putih, itu mata putih, itu mata putih ya. 1 2 3 go. Go. Eh, berarti Matem. Tam, lu boleh pilih, Tam. Lu mau sisi yang mana, Tam? Gua mau ini. Daerah sini nih. Yaudah. Berarti gaming kita gam sweet Kevin. Siap, 1 2 3 boom. Lah, gimana sih? Kok jempol sih anjir? Pake apa sih? Jempol air. Siap, 3 siap. 1 2 1 boom. Mampus, gua menang. Gua ambil sisi hutan-hutan sini nih, oke? Jadi gua bakal build. Gua sana dong, anjir, apa? Nah, lu di plane sini, oke, Kevin? Nah, kita bakal mute. Kita bakal mute. Gua bakal set timernya 20 menit, oke? Nanti gua bakal kasih tau kalau udah lewat 20 menit, oke? Gua bakal ngomong di chat, oke? Oke, siap. Yaudah, mute Discord-nya, guys, oke? 20 menit dari sekarang. Oke, gua kayaknya mau bikin pintu rahasia dulu pertama. Oke, Kevin, bentar, gua share-share dulu, sekeliling sini. Apakah ada tempat yang bagus buat dijadiin pintu rahasia? Apa di sini ya, guys? Gua bakal bikin kayak ruangan terbuat dari piston di sekitar sini dulu. Nice one, boy. Oke. Nah, gua mau bikin piston. Nah, kan keren gini, guys. Nah, mantap nih. Nah, ini jadi kan ketutup gini. Nah, kita harus cari cara supaya kita bisa buka nih. Gua bakal pasang lever dan gua bakal bikin amannya dengan cara begini, guys. Mereka tuh jadi harus ancur bagian bawah pohon. Nah, di sini aja nih. Nah, ini kayak bagus guys, ini kayak perfect nih guys. Oke. Okay. Kalian mungkin sekali lagi bingung, Bang, ini Bang bikin apa deh, Bang? Kalian tunggu aja, oke? Okay? Karena kalau ini udah jadi, sumpah ini keren banget, guys. Oke, okay, ini coba ini nyala enggak? Oh, nyala dong. Oke, okay, beneran nyala. Oke, okay, nice one. Jadi kita bikin kayak gini dulu. Di sini redstone torch-nya jadi mati. Nice one, oke. Okay. Terus kita harus gabungin redstone ini ke tempat yang ada di rumah kita. Nah, di sini nanti perfect nih. Nah, oke. Okay. Sekarang kalau kalian lihat, kan ini pintunya ketutup nih, guys, oke? Okay? Ini pintunya kan ketutup. Kalau kita hancurin blok yang ini, kebuka guys. Oh my god, let's go. Literally the best pintu ever guys. Literally ini mereka gak bakal ada yang tahu pintu rahasia ini, oke? Nah, ini pintu rahasia pertama kita guys. Sekarang kita harus ngeluasin dan memperindah rumah ini guys. Udah lewat 5 menit guys dan gue baru bikin ginian. Astaga naga. Semoga mereka semua buildnya gak gitu bagus ya guys. Semoga build mereka rada jelek city. Menurut gue apa yang kita bisa lakukan? Oh, di sini kita bakal lakuin namanya dropper guys. Kita bakal suruh mereka dropper. Mampus mereka cuy, asli cuy. Rada jahat kali tapi gak apa-apa guys. Ini dropper kalau gagal mereka bakal langsung mati sih guys, sumpah guys. Mereka literally bakal langsung mati guys mereka kalau gagal dropper guys. Nah, tapi guys, droppernya gua bakal cuman ngasih literally satu water bucket guys kita ngasih. Dan ini yang kalau pro player kalian akan bisa melakukannya guys. Dan gua coba dropper ya, Oke, okay. Karena gua pro player dropper gua bisa. Astaga naga, GG gaming. Nah, kita bikin ruangan di sini. Ini kita kasih soul sand. Jangan lupa tambahin es, guys. Oh my god. Ini literally kok kalian jalan di atas sini, rada lama city ya kan, harus loncat dulu baru ini. Jadi kita bikinnya jauhnya tuh kira-kira ya lumayan jauh. Kita bakal bikin lumayan jauh, oke? Okay? Ya segini udah cukup pas nih, guys. Oke, okay, guys. Nah, terus di daerah sini gua bakal nge-spawn ini, guys. Guardian. Oh my god. Nah. Oh my god guys. Ini literally the best banget guys. Asli no joke. Taruh guardian lagi. Boom. Terus nanti ini ada boom. Oh my god guys. Apakah ini terlalu overpowered? Menurutku tidak bos. Oke bos. Oh. Gubidi. Mereka harus turun ke sini, taruh air di sini. Mereka harus ke sini buat pencet satu button buat ngebuka pintu di sini guys. Yo. Oke, ini keren. Oh my god guys. Waktu kita tinggal dikit lagi guys. Nanti udah guys, ruangan treasure kita nanti di rada-rada dekat-dekat sana aja guys. Sekarang kita bikin jalan. Nah, kita bikin satu ruangan sih guys. Kita bikin satu ruangan di sini. Apakah nanti mereka bisa lewatin ini semua guys, oke? Nah, gue pernah lihat guys. Jadi itu ada cara tuh dimana kita tuh bisa pakai fence gate kayak gini. Kita taruh fence gate, terus kita gak bisa lewat kan. Jadi kita gak bisa lewat kan. Terus kita taruh karpet, tuh bakal bikin kita gak bisa lewat guys. Lihat nih.
Tuh, gak bisa lewat guys, sumpah guys. Oh, kita taruh lava di sini, Bung. Mantep gitu kan ya. Ah, ntar sabar. Gue mikir ide lebih bagus. Gak bisa kalau gitu guys, sorry guys. Oh, gue pide. Gue bikin redstone door lagi di sini. Gue pasang button yang sangat amat terlihat. Nah, ini kan bakal tutup kayak gini kan. Oke guys, bener kan? Oke. Terus kita pasang karpet. Jadi nggak bisa lewat, guys. Dia nggak bisa lewat. Kita taruh pressure plate di sini. Oh my god, guys. Supaya ini bakal gigi banget, guys. Terus nanti kita bakal taruh lava, guys, di bawah sana. Yo, they'll be insane, guys. Ini bakal keren banget, guys, asli. Dan kita tinggal taruh lava bucket, guys. Oke, guys. Yang banyak ya kan supaya mampus gitu kan ya. Mampus udah itu. That's the end of the world. Di sinilah dimana harta-hartanya bakal ada, guys. Oke, guys. Nah, kita bakal kayak ini aja, guys. Terus kalian bakal dapet diamond block ini gitu kan. Oke. Nah, oke. Sekarang kita cek dulu apakah semua pintu sudah tertutup. Nah, ini kan belum tertutup nih, kayak gini-gini nih. Kita ke atas ini. Oh, udah tutup dengan dirt. Oke. Kita bilangnya waktu udah habis ya, guys. Okay. Let's go. Waktu udah habis. Waktu sudah habis. Matem, Kevin, unmute Discord. Are you ready, guys? Kevin? Jamin dia ketiduran. Tala otaknya ya, Pin. Kevin diomelin maknya kah, Kevin? Blok. Lagi record, PC gue mati. Yaudah, Pen, masuk servernya lagi, Pen. Yaudah, gini guys, oke. Kita homin, Pak, yang beda sendiri itu yang duluan. Oke, siap, 1, 2, 3, go. Yaudah, Kevin. Putihkan. Dia ngasih koordinat. Oh, situ. Oke. Kita cari. Silakan cari. Ini kok? Silakan cari. Oke, fix ini. Tem kayak gua ketemu tem. Silakan cari. Ada koper. Ada sama bekas mayat, cuk. Cuk, ada diamond sword. Oh my god, jadi rumah dikasih diamond sword gratis. Cuk, rumah ngasih kita diamond sword gratis, cuk. Rumah apa? Rumah mineshaft, bodoh. Lu mau gua nyari di mineshaft gitu maksudnya? Ayo, Fel. Oh. Buka apa? Ngebuka apa itu, cuk? Oh, demi. Astaga naga. Terobos aja. Astaga naga, kopep gini. Bedeba. Woi, makhluk dajjal ini. Ini rumah macam apa, bodoh? Maju tem, bodoh. Astaga, ada puffer fish anjing. Mati, kocak mati, kita mati. Ini mah rumah prank, anjir. Mati, anjir. Ini gimana cara? Oh, ini hartanya. Sabar, cu. Sabar, cu. Oh, udah gini doang. Hah? Apa gua kira puffer fish doang gini? Jadi tadi cuma satu puffer fish doang. Udah. Udah. Ya, udah. Gue kira rumah rahasia lu bakal gimana, bodoh. Kevin. Oke, sekarang gini. Gue cuma kasih hint gini doang, paling pertama. Tebang pohon yang ada di hutan ini. Go. Tebang semua. Wait. Sabar. Rasa memori. Oh, di sini, cir. Udah, gas. Ayo dong, cari dong. Eh, cari. Terus apa ini? Cari, ada lu enggak ada piston apa? Cari, ayo cari. Mana sih? Ya, pistonnya mati. Nah. Masuk. Masuk. Nah, gini. Sekarang. Oke, terus the one and only. Easy. Oh! Oke, mantap tuh. Ada di. Oh! Gimana anjir itu? Oh my god, gimana ini? Aduh. OP banget. What is this, man? Oh, kebuka. Dia enggak buka. Oh, what is this? Oh, ke situ. Mampus, Kevin kebakar. Mampus kebakar. Oh! Let's go. Gila, gua udah bunuh banyak.
Tapi sumpah, tadi ada satu ruangan find the button, cuman gue lupa naro stone-nya, bodoh. Gue lupa tutupin pistonnya, literally. Astaga naga. Di mana? Najis buta banget. Di sini segede gaban anjir. Gua enggak bisa matem. Lu lihat itu. Itu apaan bodoh? Itu apa itu? Cucunya apaan bodoh? Sabar. Turun. Bentar. Hati-hati, cuk. Gila, rumah matem. Oh, pintu ini pintu. Pintu, cuk. Astaga. Enggak ada mob. Emang enggak ada mob sih mainnya. Jelas anjir. Ujung hatunya apaan, cuk? Fel! Apaan bodoh? Cie kena prank, astaga! Apaan mana? Fel! Oh! Sini, baca! Cie kena prank, astaga naga, cok! Crimson Stem, bukan, cok! Apaan sih? Oh! Apaan? Anjir, apaan? Apaan? Di belakangnya, Fel! Ada orang baru kayaknya, yes! Dapat! Lah! Udah! Lah! Udah! Lah! Ini kan rumah teraman? Hello? Ini kota. Gua pikir gua bakal bisa lihat rumah-rumah orang keren. Ternyata rumahnya burik-burik semua gitu. Ternyata rumahnya bodoh kali gitu loh. Astaga naga. Sampah semua ternyata ya. Gini. Gua mau nanya kepada kalian. Menurut kalian dari 3 rumah ini siapa yang rumahnya paling keren guys? Yang paling aman menurut kalian rumahnya? Ayo, siapa guys? Ayo. Oke. Terus penonton jangan lupa nilai juga rumah yang paling sampah yang mana ya? Ya itu juga. Tunggu, Kevin. Kita bisa ngehina matem satu hal. Setidaknya dua rumah kita membunuh. Oh iya. Dipersilakan nih. Dipersilakan buat lewat. Dipersilakan. GG Gaming.